aspirasi dan hasil Sleman tahun 2022. Dan pada kesempatan baik ini, pertama menurut pajak tadi sudah kalau sempat wa ta'ala, alhamdulillah tadi saya di apa namanya diminta oleh Pak Eko Kasudin Pemuda dan Olahraga, katanya hari ini akan dilakukan pemberian atau penyerahan sarana prasarana olahraga dalam bentuk lapangan tenis meja dan perangkatnya. Jadi tidak hadir, ya udah. Tapi dengan catatan, bukan hanya lapangan tenis meja aja, untuk kedepannya ya yang lain lah. Dilanjutkan palingnya mungkin setiap RW atau masing-masing kelurahan ada lahan-lahan yang memang perlu perbaikan. Ada yang sudah ada lapangan olahraganya, apakah itu lapangan basket, lapangan voli, bahkan mungkin kalau daerah-daerah pinggiran tuh paling terus ya Pak, di Cengkareng lapangan bola ada, di Kembangan masih ada, ya kan? Nah, kalau memungkinkan itu juga bisa dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga insya Allah kalau semakin banyak lapangan olahraga, kalau gor, insya Allah Pak tahun ini banyak. Masih saya di provinsi lebih kurang kalau nggak salah 17 gor yang akan dibangun, ya kan, salah satu di antaranya yang saya tahu masih ingat kalau di Jakarta Barat itu kalau nggak salah itu di Kalideres ya tiga kan, di kalau kasih Kalideres gor gor yang mana ya, mana bu, Kembangan dan Palmera kan, Palmera Kembangan dan Kalideres kan, nah, itu baru tiga, itu juga mahal Pak, satu gornya 35 miliar. Ya kan Pak? Nah, kalau lapangan badminton saya pikir nggak sampai miliaran. Ya, masih bisa. Nah, ini bisa dikatakan asmas. Tapi nggak apa-apa. Kalau juga ini penting untuk kepentingan masyarakat pada saat-saat tertentu mengumpulkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan warga masyarakat banyak. Mungkin Pak Lurah mengumpulkan RT-nya, RW-nya bisa di situ. Nah, Pak RW juga mengumpulkan warganya yang hajatan yang bisa dipakai juga di situ. Ya, yang penting untuk kepentingan utama olahraga itu bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu mungkin kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2023, Pak. Nah, untuk yang 2023 saat ini yang paling mudah dan paling cepat mungkin diperoleh karena pengadaannya juga paling mudah dilakukan. Kalau tinggal klik doang ya lapangan tenis meja. Dan tenis meja ini memang menjadi favorit, Pak.